Pemerintah pusat terus menerapkan kebijakan-kebijakan yang integratif dalam upaya untuk penanganan COVID-19 dan sekaligus pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya melalui komponen belanja negara atau government spending. Dengan dorongan pada komponen tersebut, diharapkan perekonomian tetap mampu berjalan dengan baik dan dapat segera pulih. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Bali Tri Budianto menyampaikan, khusus untuk wilayah Provinsi Bali berbagai upaya telah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong belanja baik belanja pemerintah pusat maupun belanja pemerintah daerah. Dari sisi pendapatan, total penerimaan pemerintah pusat di Provinsi Bali telah terrealisasi sebesar 3,83 triliun dari target sebesar 11,92 triliun atau 32,1%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2019 yang masing-masing sebesar 43,39% dan 39,32%. Penurunan tersebut terjadi pada semua elemen pendapatan negara kecuali pada komponen pajak lainnya yang mengalami peningkatan. Dari aspek fiskal daerah, realisasi APBD hingga 31 Mei 2021 ini berjalan cukup lambat akibat pandemi COVID-19. Realisasi APBD Provinsi Bali baru mencapai 5,40 triliun atau 20,59% dari pagu yang tersedia. Capaian ini hanya sedikit lebih besar dibandingkan jumlah transfer dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemda-Pemda di Provinsi Bali yang telah mencapai 5,13 triliun. Oleh karena itu diharapkan Pemda mampu mendorong belanja dengan lebih baik lagi agar masyarakat memperoleh manfaat dengan lebih luas dan lebih cepat, sehingga pemulihan ekonomi juga dapat terus didorong. Kita sekarang genjot semua belanja pemerintahnya. Kita juga bisa lihat progresnya sangat baik ya, karena memang saat ini di masa pandemi ini satu-satunya harapan sebenarnya sementara ini masih belanja pemerintah. Kalau kita masih harapkan dari lingkungan atau dari perekonomian yang ada, kita tahu semuanya terdampak. Jadi untuk bangkit pun masih perlu waktu gitu ya. Sehingga belanja pemerintah ini yang kita genjot terus. Nah, sampai dengan bulan Mei tadi sudah saya sampaikan, sudah 32. Dan kami optimis karena sampai dengan tanggal 24 itu sudah 42% ya. Nah, harapannya memang kita akan lebih tinggikan lagi. Pihaknya terus berupaya mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali tetap berjalan dengan baik dan mampu bangkit dari pelemahan akibat pandemi COVID-19 ini. Made Risma dan Ekayana, Bali TV.